Terima kasih untuk mengunjungi Media TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menyaksikan. Lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2 sendiri, itu yang ditanya adalah komplikasi. Jadi tips and trick, tetap baca dari pertanyaan, baru kita baca soalnya. Lihat usia 40 tahun, luka bakar di sekujur tubuh. Diketahui pasien merupakan pengoplos gas. Pemfis, luka bakar daerah kepala, leher, dada, yang kita sama lengan kanan. Yang kita takutkan itu adalah yang di area kepala. Ingat, kalau kepala mungkin kalau di soal-soal UGD kita lihat terbakar, alis, bulu mata, kemudian kumis, bulu hidung. Jadi yang kita takutkan adalah trauma inhalasi sebenarnya. Dari pilihan gandanya ada A, B, C, D, E, semuanya memang adalah komplikasi, tapi yang kita harus takutkan yang terutama adalah udem laring. Kenapa? Itu masalah airway. Ingat, kalau di bedah itu ATLS, yang utama adalah airway. Udem laring sendiri bisa terjadi dalam kurang dari 6 jam, jadi itu yang paling kita takutkan. Kalau masalah kontraktur sendi, sepsis, dan udem paru, dan tampon nadi jantung, kalau misalkan meledak gasnya lebay ya, sampai bikin tampon nadi jantung, itu nanti kita bahas selanjutnya. Tapi yang kita khawatirkan yang utama itu adalah udem laring. Jadi jawabannya yang lain kurang tepat. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Kamu bisa mengikuti webinar ini secara lengkap dengan mendaftar di link berikut. Terima kasih.